Eh. Anjir, wah gila cok, satu kali tendang, Pak. Lihat, gua satu kali tendang, anjir. Lihat boy, satu kali tendang cok, gua langsung segitu anjir. Matilah gua, mati gua anjir. Oke, kita coba lawan ya di level hard nih. Oh, bangke, belum apa-apa darah gua setengah, Pak. Cok, gak dikasih gerak gua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sekalian. Kembali lagi bersama gua mana ada Ramadan di game Jet Li Rise to Honor ya boy ya. Oke, jadi di video kali ini sesuai di judul dan di thumbnail, kali ini gua bakal melawan semua boss yang ada di game Jet Li. Yang ada di game Jet Li ini, dan kita bakal memainkan di difficulty hard. Ya boy ya, kita bakal memainkan nih game ini di difficulty hard, dan kali ini gua bakalan menggunakan skin. Kita bakal pakai skin, kan skill normalnya yang ini ya. Nah, skill normalnya yang begini ya. Kita bakal ganti skin, kita pakai yang botak, boy. Nah, kita pakai yang botak dan difficulty tentu saja yang hard ya. Kita coba. Semoga saja bosnya nggak keras-keras amat lah ya. Semoga saja bosnya nggak pate. Wow, gitu boy. Oke, kita bakal nyobain melawan semua bos di game ini, melawan di level hard ya boy. Oke, langsung saja kita ketemu bos yang pertama. Oke, ini dia teman-temanku sekalian, bos yang pertama. Kita bakal melawan si kembar boy ya. Kita bakal lawan si kembar. Kita lawan si kembar boy. Gak tau namanya siapa ya, si kembar nih. Nih, ini di level hard loh BTW. Semoga saja gak keras banget lah ya damage-nya. Semoga saja gak terlalu OP. Oke, langsung aja kita gebukin. Apakah ada teknik baru kalau kita pakai jurus ini? Ada teknik baru gak sih boy kira-kira kalau kita pakai jurus ini? Kalau kita pakai teknik ini? Aduh, kampret sakit juga ya kena satu kali tendangannya. Oke, kita melawan Upin dan Ipin nih boy. Lebih tepatnya kita, aku menyebutnya Upin dan Ipin. Aku menyebutnya bos ini adalah bos Upin dan Ipin. Oke. Anjir, wah gila cok, satu kali tendang, Pak. Lihat, gua satu kali tendang, anjir. Lihat boy, satu kali tendang cok, gua langsung segitu anjir. Matilah gua, mati gua anjir. Ya, jir sakit juga ya satu kali kena combo dia ya. Oke, oke, ulangi lagi, ulangi lagi, ulang lagi ya, ulang lagi, ulang lagi. Anjir, itu jurus baru kah? Itu jurus baru anjir. Kayaknya selama gua main nggak ada jurus begitu anjir. Oke, kita main santuy. Main santuy boy ya, main santai, main santai. Anjir, gua lagi combo juga. Oke. Kalau dia meledek-meledek begitu, saatnya kita. Oke. Oke, santai boy, santai, santai. Oke, udah kelar boy. Yes. Gila, itu ternyata ada jurus baru loh. Gue baru tahu anjir ada jurus baru. Kalau kita pakai kostum baru ternyata ada jurus baru ya.
Asli gue baru tau boy. Gue baru tau itu jurus tadi yang wah itu hoki gue. Asli gue hoki boy. Oke, kita lanjut aja ya. Langsung saja kita ketemu bos yang berikutnya di level hard. Oke, ini dia boy. Kita bakal melawan bos yang berikutnya ya. Oke, ini BTW ini bos terfalcon yang pernah gue lawan nih boy. Ini bos terfalcon yang pernah gue lawan ya. Semoga saja gue menang lah ya. Nggak ada bardaranya asli. Ini nggak ada bardaranya kah? Anjir, bener pak, nggak ada bardaranya boy. Anjir, kena counter tuh. Oke. Sabar. Ini nggak ada bardaranya sumpah. Kalian bisa lihat boy, bardaranya nggak ada tuh. Ini gue coba pengaturan. Display hood ya. Oh display hood. Masya Allah display hoodnya mati anjir. Kayak apa. Anjir darah ya, sakit banget pak. Oke. Mati kamu, please mati. Anjir gak mati cok. Wow, ini yang sakit. Yang sakit kostumnya. Apa emang difficulty-nya membuat musuhnya jadi lebih gampang, pak? Ih anjir, kok gua bisa menang? Biasanya gua kalah loh itu. Anjir, hoki, pak. Ini orang ganggu aja, belum tahu gua combo, pak. Oke, yaudah deh, boy. Kita ketemu bos berikutnya ya. Oke, kita ketemu bos berikutnya aja, boy. Oke, kita ketemu bos berikutnya ya. Oke, ini dia, boy. Bos selanjutnya ada di chapter 33 ya. Kita coba saja. Sekarang kita bakal melawan bos itu. Bos siapa sih namanya? Nggak tahu. Namanya Mi. Nggak tahu namanya siapa. Pokoknya kita langsung saja kita melawan bos ini, boy. Nah, ini dia bos ini di level hard ya. Pakai kostum apa nggak tahu ini. Kostum Pak Botak. Anjay. Sanglang ya namanya Sunglang. Anjay namanya Sunglung. Oke. Bap. Oke, santai boy, santai. Ini musuhnya udah rame anjir. BTW kita mainnya dikeroyok dulu kita, pak. Asli ini gue bisa ngasih jam, gue bisa kasih kesimpulan ini emang kita main di level hardnya emang darah musuhnya lembek, cuma kitanya juga lembek boy, kitanya lembek, musuhnya juga ikut lembek, kayaknya sih gitu sih, ya nggak sih? Setuju nggak kalian sama pendapat gue? Kayaknya segitu. Kalau kalian setuju coba komen boy, atau kalian yang udah pernah nyoba main di level hard ya, kayaknya sama aja sih boy. Bosnya nggak sama aja, cuma darahnya lebih empuk gitu. Darah kita sama darah bosnya sama-sama lebih empuk gitu, boy. Oke, ini dia kita lawan si Sunglung. Anak Sunglung ya, anak Sunglung. Oke, kita main teknik cupui. No damage bisa nih kayaknya. Anjir, dia ngincar si Michelle, pak. Kok nggak bisa, pak? Nggak bisa. Anjir sakit tuh, kalian lihat sakit banget pak. Oke. Udah woi. Oke. Ih dia ngincer cing cewek anjir. Pak lihat pak, sakit banget pak. Damage nya anjir nggak ngotak. Woi, counter lah. Oke, santai. Tuh, mau mati gue gila. Oke. Mati gue. Yeay, susah. Oke, ulangi lagi boy ya. Kita ulangi lagi. Oke, ulangi lagi boy ya. Anjir nih, sumpah pak, Michelle nggak guna bener anjir. Kok berguna dia enak banget pak, nggak guna. Ayo kita main spam aja boy.
Bos, main cepat, gue bangun loh. Bos, bangun lagi. Bos, bangun lagi. Bos, gak gerak kamu anjir. Emang misalnya nih, aduh. Mau sial anjir misalnya tuh jengkel gue misalnya. Ah jengkel gue. Sumpah gue jengkel mah misalnya pak. Oke yaudah lanjut. Kita ketemu bos berikutnya lah. Bangke emang tuh udah cawe beban. Cawe beban. Mending mau bantu gak mau bantu. Dasar ah. Oke lanjut ketemu bos berikutnya. Oke ini dia boy. Kita bakal melawan si gak tahu namanya siapa. Nah nih orang ini boy, nggak tahu namanya siapa, Billy, nggak salah namanya si Billy boy. Oke, it's gonna be fun. Cok 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 di combo, anjir satu kali combo. Yo 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 serang gua, serang aku. Aduh, gimana ya kum? What the, woi gua lupa nyerap polanya. Oke ulangi lagi boy ya. Oke, ini dia ronde keduanya ya. Ayolah, yuk bisa yuk. Please, please, please. Aduh, gak kelar-kelar tuh. Dia juga bisa ngindar loh anjir. Oh gitu. Oke. Gua paham. Yuk sini. Nah, gitu caranya. Ayo cepetlah, main sabar nih. Oke, okay. Yang penting itu diberhentiin. Cepet cok. Nah, begitu gong, Abrorikun. Nah, kalau udah dijatuh sekali udah bisa gebuk-gebuk terus nih. Oh nggak bisa, ternyata bisa. Yuk. Oke, okay. sabar. Oke, okay, gitu boy, ternyata boy. Oke, okay, gua paham. Oke. Okay. Enggak bisa. Yuk, sini. Oke. Okay. Sabar. Oke, okay. satu kali lagi baru bisa nih. Nah, dia. Aduh, dia kabur lagi kampret. Nice, motor kamu anjir. Kit, are you alright? Kit, kamu tidak apa-apa? Oke, okay. Kita lanjut saja boy, kita ketemu bos yang berikutnya ya. Oke, ini dia boy, chapter yang berikutnya ya, yaitu di chapter 48, Dog Side Duel. Nah, kita coba saja boy ya. Oke, bismillah, semoga saja gue nggak sering mati di sini cok. Di sini susah banget anjir di sini. Nih, di sini kita suruh adu tembak pak. Waduh, semoga saja gue bisa lah ya. Semoga saja gue bisa dari sini dah. Ya, semoga saja gue bisa boy, semoga saja gue bisa di sini. Oke, yo, bisa. Oke,
Semoga sih gua bisa. Yuk 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 bisa yuk bisa yuk bisa yuk. Oke. Ronde pertama kelar, boy. Ayolah, yuk yuk yuk. Kali coba ayo yuk, please please satu kali coba ayo, harus bisa gua tuh. Ini ronde keduanya ya. Oh anjir, cok, gua belum mulai, kimak. Sabar boy, main aman lu gua. Mati lah anjir, sakit. Sakit banget tuh. Oke, kita ulangi lagi, boy. Kita ulangi lagi ya, guys ya. Kita ulangi lagi. Tidak ada hari tanpa ngulang, Mbak. Pasti ngulang. Benar kata enggak ngulang nih. Hebat kalau enggak ngulang gua mah. Nyumput. Nah, lambat bener ah. Tembaknya ini kadang-kadang nggak bener loh. Nyumput lah, anjir, kebiasaan. Oke, yuk, yuk, sabar. Mainnya intinya sabar sih. Nah, mantap. Yuk, ronde kedua. Tolol benar anjing. Ya, ronde kedua, boy. Sabar. Emang sabar aja sih intinya. Intinya tuh main sabar, boy ya. Aduh, kebiasaan lo gak ketembak lo orangnya kalau udah di situ. Ah, titik lah. Nah, yuk ronde ketiga. Oke, boy, ronde ketiga ya. Aduh ya Allah, ngulang keberapa kali nggak tahu gua. Oke, yuk, sabar aja, sabar. Intinya mah sabar, cok. Ah, jangan keluar, tolol ah. Ah, mati gua. Yuk, dikit lagi, tolong nih, dikit lagi nih. Nice, mati anjir.
Gak tau gue ngulang berapa kali gue di sini anjir tuh. Asli ngeselin banget tuh orang ini cok. Akhirnya gue bisa menang ya. Yang penting menang pak. Oke, lanjut boy. Kita ketemu bos yang berikutnya. Oke, di dia boy. Bos yang berikutnya ya. Aduh, tapi darah gue tinggal dikit anjir. Darah gue tinggal dikit cok. Darah gue tinggal dikit anjir. Apakah bisa kita melawan suster ngesot boy? Muilin, namanya Muilin. Oke. Oke, gak kena anjir. Oke. 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 Kita pakai barang-barang di sekitar guys ya. Matkan tuh anjir. Oke. 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 Oke, ternyata darah gue penuh lagi anjir darah gue. Oke, yuk sini. Oke. Belum tahu dia po kekuatan jenong nih. Kekuatan jenong gede. Makan tuh anjir. Jangan ancurin itunya lah, jasar jetlikun. Ayo sini. Oke. Okay. Oke, okay. Ya mau no damage gue boy, lawan ini boy. Anjir, gue tarik pak. Kata-kata gue, anjir darah gue langsung setengah kok. Satu kali kena combo sama dia. Oke, sabar. Kita mainnya jangan di pojok lah. Mainnya cupu banget anjir, mainnya di pojok. Oke. Okay. Oke, okay, sabar. Satu kali lagi, boy. Oke, okay, menang. Aduh, no damage, kena damage ternyata. Oke, okay, lanjut, boy. Kita ketemu bos yang berikutnya aja ya. Ini dia boy. Kita bakal melawan si kembar. Ya kita melawan si kembar, si Upin dan Ipin. Sebelum melawan raja terakhir kita bakal lawan si Upin dan Ipin boy. Oke, kira-kira gue bisa pengalaman dia boy ya. Semoga aja nggak mati pak. Eh, santai. Eh, sinilah gelutnya anjir, gelut di situ anjir. Eh. Pening. Gila pening kah? Eh, yang V udah mau mati anjir. Gak usah ngeledek bang. Oke, okay, yang Fei dulu. Oke, okay, yang Fei udah mati. Yang Fei kabur anjir, jangan lewat sana, cak. Oke, okay, yang Fei kita kill dulu boy, yang Fei si Upin dan Ipin. Oke, okay, yang Fei mati boy. Tinggal yang Hung nih ya, yang Hung. Oke. Okay. Easy peasy boy. Anjir. Jangan sampai gua kena combo ini, satu kali combo sama dia mati gua kayaknya. Ih, gua kena patok ular, Pak. Oke, okay, santai. Tuh, water. Oh belum. Hung mati. Selesai boy. Anjir easy pak lawan Upin dan Ipin ternyata. Pas di pertama doang gue susah anjir.
Yang kedua ternyata gampang, boy. Oke, yaudah boy, kita langsung saja ketemu bos terakhir ya, Kwan di level hard. Oke, ini dia boy, kita bakal melawan si Kwan. Oke, kita coba lawan ya di level hard nih. Bangke, belum apa-apa, darah gua setengah, Pak. Gak dikasih gerak gua. Gak dikasih gerak gua. Oke, ulangi lagi. Tai lah, langsung dikubur, langsung motor gua, cuk. Gila, pak, lihat pak damage-nya. Dia ke kita damage-nya gak ngotak, tapi kita ke dia juga damage-nya gak ngotak, boy. Waktu ronde kedua, Pak. Ya, ronde kedua. Oke. Tuh, darah gua tinggal seupit, anjir. Oke. Oke, bismillah, semoga saja gua enggak mati, Pak. Anjir. Eh? Sudah gua tinggal seupit, tuh. Oke, yuk, berhasil yuk, please. Wih, darah gue tinggal seupit loh. Oke, udah positif gue kalah nih di ronde ketiga nih. Positif gue kayaknya mati nih, boy. Kayaknya mati nih, bahaya bakal ngulang kita di ronde ketiga. Kayaknya bakal ngulang, boy. Asli, Pak, main yang hard ternyata bosnya makin lembek, boy. Bosnya makin lembek, kita main yang hard ya. Oke, ayo menari, anjay. Oke. Bangun. Oke, menari, anjir. Jangan ganggu lah, dasar cewek beban. Oke, yuk, bantu. Menari, anjay. Oke. Ah, kan mati. Mati gua, cok, tolong. Oke, ya lihat nih, gua di darah pool biasanya gua langsung menang nih, lihat ya. Oke, kita ulangin lagi, boy. Darah pool ya. Oke, kita ulangin lagi, boy. Ayolah, tendangan 1000. Alah nih cewek ganggu aja, sumpah dah. Ah, ini cewek sumpah. Lumayan. Oke, yuk, tendangan 1000, please. Nice.
Nah gitu kek, dari tadi kek tendangan 1000. Ayo tendangan 1000 lagi, tendangan 1000 lagi please. Tendangan 1000 bicycle kick, tendangan Liu Kang. Oke mantap. Yuk yuk yuk, tendangan 1000 lagi, cukup nih. Please mati langsung nih kalau gua sampai kayak dapat tendangan 1000. Please please. Oke, boy. Akhirnya gua telah resmi berhasil mengalahkan semua bos yang ada di game Jet Li di level hard ya. Kalian bisa lihat tadi di awal game enggak? Difficulty-nya hard, boy. Ini enggak masalah, enggak gua ubah, boy. Kalian bisa lihat dari perbandingan kalau gua kena hit musuhnya ya. Kena hit musuhnya kalian bisa lihat damage-nya seberapa ya. Memang enggak ngotak anjir main yang hard nih anjir. Gua sekali kena combo sama musuhnya langsung setengah. Oke, ya udah boy. Mantap, mati ya. Si Kuan-nya mati, boy. Oke. Oke, ya udah boy. Thank you buat teman-teman yang sudah mampir ya, yang sudah menonton video ini. Kalian bisa lihat pokoknya tadi perbandingan darahnya seberapa, boy ya. Kalau kena hit musuhnya gila, Pak. Satu kali combo gua udah langsung setengah, Pak. Ya, ini bener-bener main yang hard ya. Akhirnya telah resmi gua mengalahkan semua bos di game Jet Li di level hard. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah mampir. Mungkin segitu dulu videonya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next konten dan live streaming game yang berikutnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Dadah. Listen to me, how go go.